saya risau keadaan dunia sekarang dan bagaimana keadaan anak saya nak menghadapi dunia. Maksud dah dewasa, dah remaja, mereka cukup tak nak face semua benda yang kita tak boleh kawal. Tak sempat kan? Sebab saya memang menguruskan anak saya full-time. Jadi tak ambil apa. Saya yang hantar mereka ke sekolah, saya ambil mereka sekolah. Itu kalau kelas-kelas tambahan lain pun semua saya uruskan. Kat rumah pun begitu. Dari segi pembelajaran mereka pun saya yang akan duduk sit down dengan mereka. Semua benda lah. Memang saya full-time jaga anak. Priority kat situ. Saya jenis begitu. Individunya saya begitu. Bukanlah kata saya tolak lakon tu sebab saya tak suka lakon. Tidak. Tapi maybe sebab sekarang ni priority saya kat situ. Anak-anak masih kerja, anak saya pun baru darjah 4 dengan darjah 5. Proses yang crucial sikit beralih ke remaja. Jadi saya kena fokus. Saya pentingkan itu. Saya rasa saya sama juga dengan ibu-ibu lain. Saya risau keadaan dunia sekarang dan bagaimana keadaan anak saya nak menghadapi dunia. Sekarang ni mereka bawa umur. Besok dah dewasa, dah remaja. Mereka bersedia tak? Mereka cukup tak nak face semua benda yang kita tak boleh kawal. Keadaan kat luar, dunia kat luar kita tak boleh nak kawal. Jadi kita, pada saya kena sediakan anak saya sebaik-baik dan semampu-mampunya saya. Setakat mana yang mereka saya boleh fit diorang dengan benda-benda yang saya perlu sediakan mereka. Sebab benda itu semua Allah dah susulkan. Jadi kita tak perlu risau buat macam tu. Sama juga apa yang berlaku kat bayi saya pun, saya tak perlu risau apa-apa. Walaupun saya ada je fasa-fasa dia. Bohong kalau tak ada. Sebab kita manusia. Ada je fasa sedih. Alhamdulillah, kita tahu semua benda itu dah ditetapkan untuk kita. Yang penting kita belajar sabar dan redha. Kita nak melatih diri kita itu je sebenarnya. Sebab kalau kita melawan, dia ada dari segi diri kita tu dengan roh kita tu, kita clash tau. Jadi sebab tu kita rasa tak sedap. Kehidupan tu macam ada satu benda kita melawan fitrah kita. Jadi kalau kita melawan sangat benda tu, itu yang kita rasa jiwa kita tu memerontak, kita serabut. Jadi sebenarnya dengan lawan fitrah kita, itu je. Fitrah manusia tu berbalik kepada purpose kita kat dunia ni sebagai khalifah dan hamba Allah. Jadi khalifah kita tahulah apa tugas-tugas dia. Hamba Allah itulah dia menerima saat ini.